Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi ini kita akan memberikan cara daftar aplikasi OPPO, di mana aplikasi OPPO ini berguna sekali untuk transfer dan juga menyimpan saldo uang. Jadi sebelumnya jika kalian belum download, silahkan download dulu di Play Store atau App Store, ukurannya 21 MB. Kemudian jika kalian sudah download, klik saja aplikasi OPPO-nya. Di sini kita klik lanjutkan, ya. Di sini kita disuruh memasukkan nomor HP +62, itu kode Indonesia, artinya 0. Kemudian misal nomor kalian 0821, klik saja 821 karena di depannya sudah ada +62. Masukkan saja nomornya sesuai nomor HP kalian. Di sini saya sudah masukkan, pastikan nomornya dengan benar. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar terus kalian nonton video terupdate dari saya. Kemudian klik lanjutkan. Kalian tunggu, di sini ada kode verifikasi yang akan dikirimkan ke SMS. Kita tunggu, dia akan mengirim. Nah, setelah kita isi, kita masukkan nama kita, nama lengkap kita sesuai KTP, ya. Kemudian lanjut, dan di sini kita disuruh membuat sandi atau kode digit untuk keamanan atau kunci, ya, berupa 6 digit. Kalian bisa buat untuk mudah diingat, ya. Kemudian kalian disuruh verifikasi ulang kode sandi tadi. Setelah itu kita tunggu, teman-teman. Nah, di sini kita disuruh memasukkan email aktif. Karena nanti akan diverifikasi di email kita. Pastikan kalian ingat sandi email kalian ini, ya. Nah, kemudian kalian pergi ke menu Gmail atau email. Kalian tunggu pesan masuk dari email. Nah, ini dia, ada dari OPPO baru saja masuk. Kita tunggu, kita buka dulu pesannya, teman-teman. Ini jaringannya agak telolet, ya. Nah, kemudian kalian verifikasi email kamu. Klik saja yang ungu. Nah, kalian tunggu. Ini mungkin jaringannya agak lemot atau habis paket. Nah, ini email berhasil terverifikasi. Kita kembali ke menu pendaftaran tadi. Nah, di sini kita tunggu. Nah, di sini kita close saja karena ini ada menu premium. Nah, oke. Nah, tutup dulu. Nah, sekarang kalian sudah punya akun OPPO. Jadi di OPPO ini kalian bisa top up. Top up itu artinya mengisi saldo uang, ya. Di sini kalian klik top up. Di top up ini kalian bisa dari Indomaret, kartu debit, ATM, internet, mobil banking, Grab, Tokopedia, Mersen, Mitra OPPO. Nah, biasanya kebanyakan sih di Indomaret, ya, kalau mau top up, ya. Kemudian di sini ini saldo kita nol karena kita belum isi. Di menu transfer ini kalian bisa transfer uang juga, ya, dari OPPO. Mantap sekali, teman-teman. Dan juga di sini ada menu PLN, ya, isi pulsa PLN, pulsa ponsel, peduli lindungi, promo investasi, angsuran kredit, internet dan TV kabel, proteksi dan lainnya. Jadi sangat bagus sekali, ini simple sekali buat kalian yang tidak punya kartu ATM, ya. Nah, oke, itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jadi kalian tinggal otak-atik saja menunya ini. Nah, intinya OPPO ini sejenis aplikasi transferan, bisa menyimpan uang, bisa mengirim uang, intinya itu, ya. Dan juga ada fasilitas seperti kalian bisa beli pulsa PLN dan lainnya, ya. Jadi sangat bagus sekali OPPO ini. Oke, terima kasih sudah nonton dan subscribe channel ini.
Semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini, silahkan tekan tombol like. Dan jika kalian ada pertanyaan, silahkan klik di kolom komentar. Dan juga kalian bisa tekan tombol loncengnya buat terus nonton video terupdate dari saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.